Rekan Gedung Gor Merdeka di Komplek Gedung Pemuda Kota Sukabumi, Kadungsang Dungsang, Kukituna Kiwari Kayaan Wangunan serta Prasarana Eta Gelanggang Olahraga Merdeka TK Wilang Tika Lewangen. Saestuna Eta Gor dipiharep bakal jadi kareueus warga Kota Sukabumi. Megene bulan katompernakeun proyek pembangunan Gor Merdeka Kota Sukabumi Kadungsang Dungsang. Eta proyek anu nitih 25 miliar teh kapopohokeun alatan waragadna henteu nyumponan. Antukna eta gedung anu ngadeg di Komplek Gedung Pemuda di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi teh henteu karoris. Di jero gedung rea plafon anu tacan kapasang samalah sabagianna raruksak. Lian tikitu tempat diuk di jero gor ge tacan dicet tapi kangunianggeun gambaran kemeh tur tateu karoris. Samalah ninca kapeuting nakeun, eta gedong teh remen dijadikan tempat rereuh barudak jalanan. Ketua KNPI Kota Sukabumi Melan Maulana ngebrehkeun, pangwangunan gor teh kudu sagancang nadi beberes. Dirina leuwang eta gedong bakal digunakan keur mangpirang hal negatif, utamana upama diantepkeun kitu wae. Gedong saya pikir ya udah cukup baik, hanya saja saya lihat di sini karena terlantar dan banyak yang rusak, sudah banyak yang kurang apa ya, tidak dirawat gitu. Sejeroning itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Yuda Munajat Saputra ngebrehkeun, pihakna kungsi ngancokeun waragad keur memeres pangwangunan Gor Merdeka. Untuk finishing gedung ini membutuhkan kami sehingga kalau di perubahan tidak mungkin karena waktu terlalu sulit. Diusulkan saya bilang ini harus dimulai 2019. Mudah-mudahan nanti diproses di BP di Bapeda, di TAPD disetujui untuk segera. Di nanas-nasna eta gedung olahraga teh dipiharep gede mangpaatna sarta jadi kareueus masyarakat Kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.